Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Mr. Ahmad Studio. Dan kali ini kita akan mereaksi video yang gokil-gokil lagi, guys. Jadi kita akan nostalgia di masa-masa SD, khususnya teman-teman yang usianya sudah 30-an ya. Tapi kalau di bawah 30 ya silakan nonton aja, nggak apa-apa. Mungkin ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman teman-teman semua, yang tentu saja pengalaman yang lucu ya, nggak ada pengalaman yang serem di konten-konten saya ini. Kita lihat video yang ada di sini. Ada ruang kelas, terus di situ ada siswa yang disuruh maju oleh gurunya untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita cek dulu, cek sound. Disuruh nyanyi lagu Pancasila. Salah lirik ternyata dia ya. Oke, guys. Namanya juga anak-anak usia segini memang lagi lucu-lucunya. Meskipun salah tetap aja lucu, bro. Dengan gaya polosnya ia menyanyikan lagu Garuda Pancasila, meskipun salah lirik dan juga sedikit lupa, tetap aja umur segini tuh asik-asiknya. Oke, jadi pengalaman kita di waktu SD itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat tidak bisa kita lupakan. Di situ ada tawa terus. Kita masih belum mengenal apa itu cinta, apa itu nilai jelek. Kemudian di anus. Yang penting asik aja terus. Oke, video yang kedua masih di lingkungan SD. Kita klik sekarang. Cuming. Oke. Ini kawan-kawannya gimana? Kasihan nih, kasihan bro, kasihan anak. Jadi dalam video yang kedua ini sangat gokil sekali, di mana sebenarnya nggak ada yang salah dengan penampilan si anak ini ya, tapi kawan-kawannya itu loh yang bikin resek. Masa ada temennya maju malah diketawain, ya sudah, ya nangis lah dia. kasihan. Oke, lanjutnya video yang ketiga kita ambil dari TikTok ini ya. Anak kecil sedang belajar menyebutkan lambang-lambang dari Pancasila. Yo. Bintang. Terus. Bintang. Bukan. Itu rantai. Rantai. Terus itu pohon angker. Pohon beringin. Pohon beringin. Ini kepala. Kepala. Bukan. Kepala banteng. Kepala banteng. Terus itu. Nanti. Bukan. Bang. Bukan itu. Kalau misalnya ada guru PPKN tahu video ini pasti nangis di tempat mereka. Gokil. Sekarang kita lihat apa lagi nih. Oke, kita masih di dunia nyanyian. Sekarang sudah enggak. Jika nanti ku sanding dirimu. Ya minimal itulah bro, potong rambut dulu bro. Segala kelemahanku bila nanti engkau di sana. Ini kayaknya sebelum nyanyi harus ee dulu deh. Untuk mencintai.
baikku akhirnya ku menemukanmu. Oke, jadi video-video kali ini itu gokil-gokil ya, lucu-lucu, nice. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.